Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe, share, komen and like. Okey, ni. Dengar tak suara saya? Sebab sebelum ni ada komen. Dah. Saya tu dah berapa kali dah kan yang komen suara saya tenggelam timur dah tak dengar lah. Sebenarnya kan mic saya hari ni saya betul-betul mulut dekat mic. Sama ada problem mic ni ke apa benda recording ni. Alamak, ada peminat masuk pula. Ada bunyi latar. Okey, kita ke index kita. KSCI index kan. Last week kita dah bincang dah. Kalau masih ingat lah. Siapa yang join sebelum ni yang tengok video minggu lepas, kan kita kata dia ada bentuk saucer dan boleh jadi juga cup and handle. Kalau saucer dia break out je kat sini, dia terus terbang lah. Terbang tu bukan terbang pacak, maksudnya naik turun ke atas lah. Direction dia zigzag ke atas. Tapi kalau dia adalah cup and handle, apa jadi? Sampai dia ada dekat area resistance kat sini. Ni kan resistance. Sebelum ni resistance. Touch sini bump. So ada resistance kuat kat sini. Kalau dia adalah saucer, dia bentuk saucer kan. Bentuk saucer tu boleh jadi kata mangkuk, bentuk mangkuk ataupun bentuk pot ke, yang jenis macam ni. Macam tu. Dia break up area resistance, dia akan teruskan kenaikan lah. Tapi kalau dia adalah cup handle, dia buat satu cup, bentuk cup. Touch resistant, dia akan turun buat handle dulu baru naik. Okay. Itu cerita minggu lepas. So, apa yang berlaku daripada minggu lepas, akhirnya dia pergi touch lah resistant yang kita tanda tu. Benar eh? Minggu lepas dia dapat kenaikan juga. Tapi kita tandalah siap-siap dia punya resistant. Kalau dia pergi kat sini, kalau dia lepas dia naik. Kalau tak, dia akan turun jadi handle. So nak tahu resultnya, kita tunggu minggu depan pula lah. Minggu yang lepas kita tunggu dia mari dekat resistance ini, which is dia dah capai. Okay, hari Jumaat dia pergi kat resistance kita tanda tu 1616 tu. Okay, fine, dia dah achieve sini. Adakah dia akan buat handle? Itu jawapannya pada minggu depan. Dan adakah dia akan break up dan terus naik? Itu pun jawapan dia minggu depan. So far apa ni, apa orang kata, market US, market US menarik tau, tertarik kau memang the bomb. Dia memang meriah lah, maksudnya menghijau lah kan, market US okay cun. So ada kebarangkalian lah juga untuk bursa follow lagi. So ada peluang untuk dia break up lagi dan buat bentuk yang cantik yang kita nak tu, which is saucer. Saucer. Sejauh mana dia turun kat sini ni, sebegitulah juga dia akan naik. Tapi tak adalah kata dia nak naik terus. Mungkin dia ambil masa macam daripada pertengahan tahun ni sampai hujung tahun lah. Hujung tahun ni. Ataupun dia start buat momentum naik-naik. Nak menemui hujung tahun ni, dia start naik sampai awal tahun depan ke. Macam tu lah kita bajet dalam 6 bulan akan datang. Ataupun kalau dia lewat, katalah dia buat handle dulu, dia mungkin akan tak mula naik pula. Kata dia jatuh kan, dia akan naik pula mungkin bulan 11-12 1-2-3 tahun depan lah. Dia hujung tahun ni dengan sampai awal bulan depan. Tapi kalau dia terus break up pada minggu depan dan minggu seterusnya dia naik lagi, maksudnya dia buat saucer, so dia akan terus kenaikan sampai hujung tahun ni. Kecuali ada news yang tak baik. Apa-apa news yang tak bagus lah untuk keseluruhan market keseluruhan dekat dunia ni. So akan effect lah juga dekat bursa. So far so good So far cantik, elok, molek cantik. Alright, kita tengok ada data resistance ni. Kalau dia breakout, cun je lah. Dah tu kalau katalah dia breakout, kat mana dia boleh return? Di sini lah tempat dia punya return. Kalau bawah ni dah jadi cup handle lah, dia turun sampai handle bawah ni. Kalau dia hanya pullback biasa, dia akan masuk zone sini. Nampak tak zone? Sini kan ada gedang-gedang, dia buat base lah. Ini panggil base, ini rally. Menaik tu rally, lepas tu sekarang base. Kalau dia naik lagi, dia akan rally, base, rally. Rally, dia buat tapak, buat another rally. Base tu macam label lah, label lah.
lantai. Okay, lantai apa dia? Fasa dia ada fasa sideways sikit sebelum dia break out dan buat kenaikan. Dia ada fasa beberapa harga tu bergerak bergerak apa? Itu sideways lah, bergerak secara sideways ni ya. Dia tak naik, dia tak turun, tapi dia berada kat situ, naik turun, naik turun, ada situ je. So dia buat base lah tu panggil. Dia ada satu tapak lah, tapak baru yang dia buat kat sini, area sini. Kalau kata dia tu adalah bangunan, dia adalah label baru yang dia buat lah. Ha, satu label kat area sini. Dan kalau dia naik, mungkin dia akan retouch, retest area sini balik. Kalau dia nak turun, lepas tu dia naik balik lah. Tapi kalau kat sini pun dah tak lepas, kata next week, market US okay. Tapi bursa gila, tiba-tiba. Dia getas ni dia jatuh buat handle. Getas ni dia masuk dalam zone ni. Zone kita terbase tu kan. Lepas tu dia buat drop. Rally, base, drop. So far kita punya expectation adalah rally, base, rally lah naik, breakout. Tapi kita kena tengok juga lah. Sebab market cantik. Kenapa kau nak turun kan? By logic kenapa kau nak turun? Ha, tapi kalau dia menggila, kita tak tahulah. Sebab kita bukan yang control market ni. Kalau in case tak jadi, hati-hatilah. Sebab dia sampai resistance, takut dia patah balik. Dia buat rally, base, drop. So nanya, rally, naik, base, touch resistance, jatuh kan. Dia masuk dalam base, drop balik. Itu nanya lah. So kena hati-hati. Nanya tu bukan apa. Kita punya probability, saya ulang balik, probability kemungkinan kebarangkalian untuk kita menang, win pada market yang menghijau tu besar. Kita ada banyak sangat pilihan counter macam hari Jumaat. Wow, banyaknya counter, saya sampai tak share. Sebab banyak sangat counter. Semua pun cantik, tapi share sikit-sikit lah. Saya share yang macam baru nak jadi macam tu lah. Ya dah naik kau-kau, macam menang, naik kau-kau. Sekejap lah. Tengok balik counter momentum menantang apa je naik. Tech snack apa ni. Ni semua-semua binatang-binatang ni. Menantang-menantang ni. Notion. Sekejap tengok sikit. Ketepi. Ke sana sikit. Notion. Ni semua dah buat kenaikan yang kau-kau punya. Okay. Dah buat bincang punya kenaikan dia. So dah naik tu biarlah lah. Dah naik kan. Kita carilah yang baru-baru permulaan naik. Macam saya share at times. Sebab masa tu, masa saya share dia tak breakout lagi. Kan dah breakout lah. Kan dah breakout. Kalau ikut masuk, dia breakout 310 masuk terus lah. Sekarang boleh masuk? Boleh lagi sebab dia tak jauh mana pun. Support kita tahulah dia ada area sini support. Dekat 30 sen. Kurang-kurang 295. Kalau rasa boleh, boleh adapt dengan risiko tu, risiko yang dia akan turun sampai bawah ni, then tak ada masalah masuk. Kalau ikutkan nak masuk turun masa breakout, masuk dah 315 ke 310 macam tak logik kan. 310 adakah dia test dan tak lepas kan? Dia test dan 310 tak lepas kan, kita tak tahu. Masa ni kita tak tahu, lepas dah jadi memang kita tahu. Oh, dia lepas lah 310. Okay, bila dia dah lepas 310 tu, kita dah confirm dia dah breakout beli. Sebenarnya kat time period kecil kita boleh tengok candle tu dah siap. Contoh kita tengok dekat candle sejam ke, candle dah siap. Faham tak candle tu dah siap? Ni satu candle dah siap. Siap pembentukan candle kat sini, siap pembentukan candle kat sini, siap candle kat sini, siap candle kat sini. Nampak tak? So candle ni sini sampai dekat ni ada 35 ada breakout. Dekat 310 tu tengok dia dah berapa kali dia buat labels. Maksudnya dia bertahan dekat area 310. Dia turun, dia mari sini balik. Dia dah buat 1, 2, 3. Area situ dah touch berapa kali. Maksudnya dia macam ni dia push harga turun, naik balik kat 310. Yang ni pun dia push harga turun, naik balik kat 310. So kita tahu harga 310 tu dah cantik dah. Masa dia dah break up 310 tu, dia dah menunjukkan memang betul dia dah berjaya break up, bukan main-main. Sebab kalau dia dia hanya test, dia ketika terusan terus jatuh tau. Dia drop. Ni tak. Dia stable and then dia break up lagi 315 pula. So boleh belilah ke area 315 tu. 310 mungkinlah terlampau cepat sangat. Kita nak tunggu break up 310 terus masuk ke 310 terlampau. Boleh masuk, bukan kata tak boleh. You nampak je break up 3-0-0 kau harap habis beli tu pak masuk. Boleh, tapi macam betul ke dia, kita tak ada confirmation yang dia betul-betul dah break up. Bila dia 3-1-0-3-1-5, okay kita dah confirm dah dia dah break
Powder. Begitulah ceritanya. So ini benda-benda yang baru nak jadi. So if K and C, where is if K and C? If K and C. Seriously, if K and C tak masuk? No way. Ah, here. If K and C pun. Okay, if K and C dia break out. Saya nak share chat dia break out kat sini kan. Saya nak kata dia dah break out BODTL. Sebenarnya ikut KMC yang kita awal-awal share, dia dah ke bawah ni, maksudnya dah berapa persen dah dari bawah tu dah untung. Ini kalau kita beli dari bawah yang ada pending-pending breakup, dah berkali peluang untuk masuk. And then dia bagi another peluang untuk masuk, which is hari Jumaat. Sebab dia breakup BODTL, this one eh. Dia turun, kita tarikkan trend line. Trend line ni dipanggil downtrend line. BODTL tu adalah breakup dan trend line. Trend line yang ke bawah ni berjaya di dipecahkan ke atas. So breakout dan trend line kat sini lah area kita nak entry sini. Ataupun kita, kalau kita terlepas perang, kita boleh cari kat area 425, idea 420-425 lah eh. 420 tu baru sangat pecah, kita tak tahu lagi. Okay, so kita mungkin masuk kat 425. Ataupun kalau kata 430 pun tak lewat lagi lah. Cumanya kalau kita tarik pivot, dia ada resisten-resisten yang terdekat. Contoh kalau dia break out kat sini, kita beli kat area 420. Okey, kita tahu ada label kat 425. 425 pula kalau kita nak beli kat 425, kita tahu ada 2 bit lagi. 425 30 ya. Ada 2 bit lagi nak sampai dekat resisten 435 pula. Dekat 435 kita tahu ada resisten 445 pula. Maksudnya dia punya resisten-resisten tu dekat sangat. Siapa yang tak berani memang tak masuk kot. Siapa yang berani, dia tahu dah support ada di 405, belasah lah, dia break up beli je. Okay, tak cerita panjang lah. Lepas tu lah siapa yang guna break up kotak, box, mungkin dia beli kat atas sikit 425. Okay, dia tak beli kat masa 420, dia beli kat 425. Okay, tak apa, fine. Asal ada yang guna Fibonacci, mungkin lepas naik 435, 445 ni baru dia beli ke? Ataupun 450 baru dia beli. So, tak ada lewatnya. Sebab tempat-tempat yang saya kata selalu dia cari kan, 618, which is dia pergi lepas 618, point yang dia pergi selalunya 530. Tapi adakah dia terus pergi 530 ataupun dia buat macam ni? Sebab perangai dia bagi satu batang, dia dia jatuh, sebab dia pergi balik. Adakah dia buat perangai sama ni? Pertama, naik satu batang bingung, naik satu batang tanggung, naik satu batang cek-cek-cek, mungkin dia pull back, mungkin. Tak semestinya, tapi mungkin terjadi. Kalau kata satu candle ni yang macam ni, bullish engulfing yang besar macam ni, dia boleh turun 1.4, maksudnya 1.4 daripada candle ni, dia boleh turun 2.4, separuh candle lah, 2.4. Dan dia boleh turun 3.4 sampai kat sini lah, area-area sini, which is still valid counter tu, tengah buat uptrend momentum yang narik. Maksudnya kalau kata kita dah beli kat atas, dia jatuh separuh, oh aku dah rugi. Tak perlu gelabah sebab masih tak kena makan. Satu candle ni belum kena makan, dia still bullish. Dia akan jadi bearish bila candle ni yang besar ni kena makan habis. Tapi besarlah dia punya apa orang kata, risiko tu, sebab candle dia gemuk macam ni kan, panjang kan. Ataupun boleh lah tak nak tarik pibu. Sekejap eh. Tintin. Ini pibu nak tengok sehari treatment. Sekejap. This one is tempu. Okay. Sekejap. Agak pening lah sebab banyak macam ni. So dia boleh test area 440 50% eh. Dia turun 50%. Selalunya dia turun dekat 50% lah, dekat 440. Mungkin boleh tunggu dekat 440. Itu kalau dia nak test. Ataupun dia terus pergi je cari satu ni. Alamak. Sana sikit. Ke tepi sikit. Ataupun dia terus pergi cari tempat-tempat dia kalau dia naik. Point yang dia pergi 1.618, which is dia dah pergilah hari Jumaat main. Asa dia boleh pergi 5.530 1%, and then 1.618 ya. Tu antara tempat-tempat yang selalu dia pergilah.
Mungkin dia pergi naik sini, dia touch balik, turun bawah, pergi test balik breakout, test sini dan dia turun. Mungkin lah. Okay. Kebarangkali dia sini sebab dia dah test sekali kat sini. Cuma selalu dia buat boleh yang gaping dia pull back. Boleh yang gaping dia pull back. Boleh yang gaping ada kena pull back. Kalau pull back kita mungkin jangka dia patah balik ke 440. Tengoklah macam mana. Mungkin apa counter ni overall tak ada masalah eh. Bullish. Counter yang bullish. Cuma dia nak berehat di mana je. Di mana tempat rehat-rehat dia tu yang kita tak tahu. Okay, kalau ikut kat sini, kalau 480 dia break up lagi hari Senin, dia buka tu 485 ke 485 480 boleh terima lah. Kita buat katalah yang jenis rempit kecil kan. Alamak, banyak sangat lah conteng. Kalau clear kan nanti nak reference tak ada pula. Sekejap lah. Clear kan yang ni. Wow, serabutnya. Ini dia punya candle ni. Saya nak kata dia punya toncik sebelum tu. So, 475 kan. Kalau kata dia nak turun esok, dia buka 485, dia turun 475, is okay lagi. Still ada peluang untuk kita trade momentum lah. Yang 50-50 tu. 50-50 win. Win and loss tu 50-50. Maksudnya kalau kita nak 3-4 bit, kerugian kena tanggung 3-4 bit lah. Kalau kata kita keuntungan kita nak dalam 300, kita kena sanggup tanggung risiko rugi 300. Dia adalah 50-50 lah. So kat sini 475 support kita. Support terdekat. Sebab kita takkan ambil jarak jauh sangat untuk yang rempit-rempit ni. So 475. Dia kena buka 480. Esok kan hari Senin. 480 ke 485. So kira valid lah. Dia melepasi resistance. Kalau dia turun 475, it's okay. Boleh lagi hold. Tapi kalau dia turun lebih dari tu, dah kena hati-hati sebab dah jatuh banyak lah daripada kita punya kemasukan. Kalau kita masuk 485, maksudnya kalau dia turun sampai 475, kita dah rugi 2 bit eh. Betul. 485, okay, itulah. dah rugi 2 bit. Kita mungkin nak win 3 bit dah kan. So katalah bagi peluang untuk dia jatuh 3 bit baru kita keluar ke, ataupun 5 bit lah. Maksimum untuk intraday dan rempit. Okay. Kita tak nak, sebab kita tak ambil keuntungan besar pun. Kan, macam 5% macam tu je. 5% ataupun 3 bit ataupun 5 bit. Kerugian pun sama. Kalau kita nak untung 5%, kenalah sanggup menanggung risiko 5% tu yang orang tak faham. Orang tahu nak untung. Sehari aku untung 5% darab dengan 20 hari aku trade. Banyak ni aku dapat. Itu kau tak fikir pasal risiko. Kalau kau nak untung 5% sehari, ada mungkin hari tu juga kau akan rugi 5%. So, yang penting overall you punya satu week tu, satu minggu tu you win. So, katalah dua minggu loss, dua hari loss, another tiga hari tu win. So, maksudnya minggu tu you boleh dapat 5%. So, total up by one month, you dapat 10% ke 20% ke, katalah you win. Ada you win, you loss, you win, you loss, you win, you loss kan. So, average mungkin you dapat 10 to 20%. So cantik lah tu. Untuk orang intraday lah. Yang ambil cepat. Satu counter eh. Ni cerita satu counter. Kalau trade banyak-banyak counter tu, lagilah banyak persen untung dan rugi dia lah. So kena fikir pasal risiko rugi dulu. Sebab intraday, yang rempit, yang momentum ni memang risiko lebih tinggi daripada yang swing dan position trader. Position trader yang paling untung lah. Dia punya tu, dia trend following, dia ikut je sampai patah trend kan. Yang swing kan dia ada target 10%, 20%. Dia ada target risk and reward. Maksudnya rugi sanggup-tanggup satu bahagian, keuntungan nak 3 bahagian. 1 per 3, 1 per 2 macam tu kan. Ratio risk and reward 1, 2, 1, 3. Maksudnya macam tu lah selalunya swing. Ataupun kita target masa by time frame lah, sebulan. Nak swing sampai sebulan. So mana yang aku dapat dalam sebulan tu aku ambil ya. Selagi dia tak patah trend lah eh. Kalau yang one position trader ni, dia more to ride trend sampai trend tu patah. Maksudnya kalau 6 bulan lah. Maksudnya selagi dia maintain je kan, tak nampak dia nak buat downtrend. Bukan pullback tau, downtrend. Dia betul-betul tunggu downtrend baru dia jual lah. Maksudnya dah habis dah kenaikan. Macam mana nak tahu habisnya kenaikan?
dia by stage. Maybe tengok weekly ke yang time frame lebih besar. Stage 1, 2, 3, 4 eh. Dalam kitaran saham tu ada 4 stage. Accumulation, okay. Dia fasa markup, dia buat kenaikan, uptrend. Lepas tu distribution, ada kat atas. Dia macam accumulation juga, tapi dia berlaku di atas. Dia naik, tiba-tiba beratur berderik. Dia naik turun. Sebelum dia jatuh. Bila dekat naik turun yang kat atas tu, macam base yang kita atas sebelum ni, dia naik dekat area situ, dia buat distribution. Lepas tu dia bocor. Bahagian base kotak yang kita tanda tu dia bocor. Di situlah point kita keluar. Selagi tak ada pembentukan distribution phase tu, orang tu tak jual. Yang tu yang selalunya keuntungan dia sangat banyak lah kan. 100% ke atas, 90-80% ke atas, 300%, 400%. Memang banyak lah sebab dia swing lama. Boleh lah, dia hold counter tu sangat lama sampai patah trend betul-betul. Orang yang swing trader dia biasa je. Mungkin dia guna EMA ke kan. Contoh dia beli 20 cross 50. EMA 20 cross 50 ke contohlah. Dia beli. Bila dia jual, sama juga. Bila trend tu patah, 20 tu turun ke bawah 50 kan. Dia cross ke bawah, cross down. Ataupun dia ambil yang singkat dah, bocor je 20 dia cabut. Selalunya 20 lah untuk orang swing. Reference dia adalah MIBB. MIBB tu adalah MA20. Selalunya lah. Kalau bocor kat situ dah bye-bye. Macam tu saja. Tapi yang orang yang betul-betul peka, dia tengok stage, tengok fasa apa yang tengah buat. Berbeza tau cara-cara trade ni. So sebab tu lah kata if currency. Mungkin yang orang yang position trader, dia boleh layan apa benda apa, tak ada apa pun yang berlaku untuk dijual. Tapi orang yang mungkin swing ke apa ke, dia ada risiko 10%, dah kena risiko 10% dia keluar. Ataupun dia dah capai target dia ke, okay, dia swing daripada mana? Dia swing daripada sini ke? Kat area sini dia dah beli. Ataupun dia beli breakout 52 high. Dah sampai berapa persen kenaikan ni? Dia pun jual ajak tengok. 370. Okay. Dia dah naik 30%. So cukup lah. Dia target 30%. Risiko 10%. Keuntungan 30% kan. Risiko 10%, keuntungan 3 kali ganda. Satu ni sebab 3. So dia dah tercapai. Orang swing trader dah trade, dah TP, dah take profit. Okay, ini orang baru pula yang akan masuk. Dia dah masuk kat mana? 445 ni lah. Area 52 high yang baru. Dia masuk kat sini dan dia tengah ride. Bocor mana? Bila mana bocor 20 baru dia keluar kan. Ataupun dia dah rugi berapa persen lah. Dah melebihi 10% ke drop daripada kenaikan tu. Dia turun sampai 10%. So keluar. Macam itulah cerita dia. Overall if currency okay je kan. Cuma dia mungkin ada pullback lah. Ni semua kata-kata yang ada momentum lah. Tenex, FLFE, LFE Corp, ASB, if currency scalable, PMH Holding. Sebenarnya banyak sangat. First time tau. Okay, first time untuk this week ada sampai 85. So nak share macam mana? Di Sony, HM, Leafform, Dnet, JCY, Pocon, JCB, CCK, JHM, Notion, Atimes, Genetex, Comnet, PA, Ecom Berhad, MBSB, Lehor, MMH Holding, SK Press, Sensor, Panda, Egmo, Powerwell, Iris, Nova NC, Aeon, UMS, EcoWorld, GFN, Scope, MI, Soundway, Marseille, McLean, Opstar, DataPrep, EcoVest, Jutronic, Simprom, MRCB, E-Tech, Mr. DIY, IPMAX, TechBase, FAG Group, Pekat, BS, Chrono, FLA, Capital A, DSY. Banyak lagi kan aku nak sebut ni? Penat lah pula. Okay, semua-semua kata ni. So, bila ada terlampau banyak counter, yang ni jadi kecelaruan bila terlampau banyak counter. Tak ada counter hijau masalah. Ada terlampau banyak counter hijau pun masalah. Macam mana nak cari counter? Saya kata pilihlah ikut harga. Contoh, you punya harga range, you nak beli counter 30 sen hingga 50 sen saja. So, letaklah dekat sini. Harga saya nak di antara apa? 30 sen hingga 50 sen. Contoh
Oh, 0.3. 0.3 hingga 0.5. Contoh, kita nak sikitkan dia punya counter. So, ada 26 counter. Daripada 30 sen dan 50 sen, ni je counter. Ha, so, pilih lah pada counter ni. Okay. Nak mana? Yang ni katalah dah terlampau hijau. Tengok pick messaging. Banyak tak kenaikan dia? Oh, pun nampak macam mencapak. Okay, tengok lagi. Di next. Aha. Not bad. Di next, not bad. Dia ada support sini. Mungkin dia retest kat 430. So, okay lah. Dekat dengan support JCY. JCY ini dia punya support 360. 52 week high dia. So, adakah dia nak patah balik? Tunggulah kat area-area sini. Okay, lagi. Time kita dah kaji tadi. PA. Adakah dia nak buat start? Oh, dia pun hijau banyak. Kita kalau macam hijau banyak-banyak ni bukan apa. Barangkali ada pullback. Kalau sini tempat pullback dia mana? Kat 40 sen. Kan? Ni ada support gun 40 sen. Lepas tu dia adalah 52 high kat sini. 40 sen. 52 high ke? Auto high pun saya tak tahu. Tengok sikit 12 bulan. 52 high. Okay. Yang mana orange ni, petanda counter tu 52 high ataupun all time high lah. Dia buat kenaikan yang padu selama lebih kurang setahun. Setahun daripada setahun lepas, resisten dia kat sini, dia berjaya atasi. So counter ni padu lah. Dia dah melepasi resisten setahun. Okay. Lagi tepi lagi. Counter power sensor. Lihong? Lihong? Ni just nice. Ni just nice. Sebab baru permulaan je naik. Tak nampak mencanak-canak. Dia tak jadi macam ni tau. Yang fasa yang ni naik. Kalau kata kita berpuasan dekat sini. Oi, dia dah naik ting-ting-ting-ting. Dia sebenarnya baru satu. Baru satu candle dan baru saja melepasi 52 high pada hari Jumaat. Dan ditutup dekat harga 52 high. Maksudnya dia ada keberangkalian untuk pecahkan lagi pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat ke depan. So mungkin dia pecah 455. Lehonglah cantik. Lehonglah cantik sekarang ni. Betul ke tak betul? Betul ke betul? Sebab yang lain dah mencapak naik. Bukan kata yang mencapak naik tu tak boleh naik lagi. Tapi dia punya risiko dia tu lebih tinggi berbanding counter yang baru saja nak pecah. So kita ada masa untuk ride bersama-sama, cinta bersama-sama, berkasih sayang. Tak rushing tau. Tak perlu nak kahwin terus. Jiwa. Maksudnya ada peluang lagi untuk berkenalan, sesi berkenalan. Oh, ini ngam tak counter ni dengan aku. Ada masa lagi. Tak perlu nak rushing esok nak kena duit. Nak kena ada bajet terus tak. Boleh simpan duit tu. Ni ada masa boleh top up duit kat sini. Masuk sikit. Nampak betul-betul dia dah break up 46 sen. Top up pula. Okay. Cara kita nak masuk. Kalau kata kita dah nampak dia break up 52 high. Kita tak nak dia tak nak jadi FOMO terlepas peluang. Kita FOMO. Kita tak nak terlepas peluang. So kita masuk lah. Kata dia ada modal berapa? Dia ada bajet berapa? Katalah okay, you nak masuk untuk berapa lot? 150 lot. Contoh eh. Counter ni you nak beli 150 lot. Okay, kat sini masuklah dulu 50 lot. Dah break out kan? Esok katalah dia break out naik 46 sen. You top up lagi 50. Rasa tengok, oh memang betul lah dia dah bertahan dekat 45. You top up lagi. Dekat 45 tu beli lagi. So average lah dapat lah around harga 460. US. 460 you beli. Right? Not bad lah. Then you ride je lah trend sampai dia naik ke gunung ganang sampai dia patah trend. Barulah jual. Layan saja. Lehong baru je nak berlaku. So far lah. Tak tahulah pula kalau tak jadi. So far mata saya tengok dia cantik. Dia cantik kan? Faham kan kenapa dia cantik? Kau tak faham kenapa dia cantik? Kenapa pula dia cantik? Dia cantik sebab dia baru saja mengatasi resisten dia yang sebelum di sini. Di sini bermula. Nak kaji, kita kena backtest. Backtest tu kita tengok yang ke belakang. Depan kita tak tahu apa nak jadi. Kita boleh refer yang belakang je. Kat belakang mana penyebab dia jatuh? Sini kan? Touch ini jatuh. Okay? Sini touch ini jatuh. Dah lepas belum yang kat sini? Dah lepas jawapan dia. Dah sini lepas tak lepas? Dah lepas tapi tak cukup kuat. Sebab apa tak cukup kuat? Sebab
Dia tutup tak melepasi budak ni. Dia ngam-ngam dekat 445 kan dia tutup eh. Ah 445. Dia ini tempat resisten tu 445. Dia tutup kat 445. Kalau dia tutup atas sikit cantik. Ha, kalau dia buat solid sikit tutup atas tu candle sedap. Candle macam ni, candle macam ni. Candle macam ni duduk tutup kat atas tu. Masuk aja. Kalau kat sini, ini adalah support dia. Ni support dia kat 405 lah. Maksudnya kalau kita nak cut loss bila dia bocor 405. So, kita punya risk and reward eh. Katalah kita masuk berapa eh. Kita FOMO kita masuk 405. Katalah kita masuk 50 lot kat situ kan. 405 kita masuk. So kita punya cut loss kalau dia bocor 405 390 lah. 390 12% tak boleh leh. Dia maksimum 10% je kita boleh rugi. Okay lah, 40 sen kena keluar. Selalunya agak bahaya tau kita tak cut loss betul-betul dekat support. Sebab kadang-kadang dia punya operator tu jahat. Dia main touch dekat support tu dia bocor sikit. Lepas tu dia baru melantun dan dia naik. Cumanya kita yang ikut trading plan, kalau kita punya risiko hanyalah 10% maksimum dan dia dah reach 10%, you kena keluar. Bila dia reverse balik, maksudnya reverse up, dia turun. Lepas tu dia buat reverse up balik, beli balik. Jangan tinggal ke counter yang kita keluar tu. Sebab kita dah kaji counter ni cantik, layout cantik, overall cantik. Cuma adakah dia turun dulu? Kalau kata dia turun dulu, kita rugi, kita kenalah keluar. Takkan kita nak biar rugi dan rugi dan rugi dan rugi. Kita tak tahu adakah rugi tu dia turun sampai situ je. Kita tak pasti eh. Kita tak tahu lagi. Tak tahu lagi adakah dia turun sampai situ je atau dia turun lagi jatuh lagi. Kalau dia memang mengitas support 405 saja, tak apalah, kita tak cut loss. What if dia bagi kat 405 dia bocor. Dia jatuh teruk. Kada masalah tu. Okay. Kedua, support yang kita katalah situ terlampau jauh bagi kita, kita boleh gunakan yang resisten yang ni. Ada candle-candle ni semua sentuh kat area sini kan sebelum ni. Dia ni semua bersentuh situ tak lepas. So dia boleh guna 425 sebagai you punya support lah. Siapa yang kata risiko dia nak tanggung tak banyak, dia kena cut loss besar sikit. Dia kena cut loss cepat sikit. Kalau dia bocor je 425, you keluar lah 415 ke 420 terlampau cepat kan. 415 ke. So you punya risiko adalah 6%. You punya reward 6%, at least you kena dapat 12% eh. Sekarang 17%. So kita paling kurang you kena TP ada 510 lah eh. Okay, suka-suka hati nak seorang TP tu. Ini dapat 14% you punya kerugian. Risiko rugi 6%. 6 darat 2 untuk reward. So 12%, at least dapat 12%. Tapi alam-alam pivot tu resisten dekat 510, why not you pergi target tinggi sikit 510. Okay, 1 bit daripada resisten 505. Tapi kalau you nak target 1.92 dan TP adalah 50 sen lah. TP 50 sen. Itu orang yang swing ada target. Kalau orang yang ride the trend, selagi tak bocor MA20 mid BB, belasah, redah je. Ni kan dia tak bocor ni kan. Yang lain tengah ni mid BB tak bocor kan, dia pergi je. Lantak situ dia nak pergi ke mana-mana. Kau tak main sentuh, kau tak bocor aku, aku tak keluar. Ini dia dah bocor kan. Dah bocor keluar cabut lah. Dia main rebound balik naik, beli lah. Okay, dia bocor cabut lah. Dia main masuk balik, belilah. Sekarang selagi tak bocor, layan. Kalau pandai pasal-pasal distribution bla 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 tu. And then bila distribution phase dah habis dan dia dah buat markdown, downtrend, you kena jual. Katalah you dah pergi sampai 100%. Lepas tu dia turun 10%, 20%, dia dah buat fasa markdown ni, dah turun downtrend. Janganlah tunggu sampai dia pergi sampai 50%, you dah untung 100%, you tinggal sampai 50% pula jatuh. 20% ke. Ni hak yang right tau, yang right the trend sampai ke langit tu.
Nyarat 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan tu nanti kalau kata dah reach 100%, dia turun kan. Tak pergi dah lepas tu. Dia turun jadi 90%. Kita untuk 100% tinggal 90, tinggal 80, tinggal 70. Dia kena tak keluar. Ini berdasarkan pengalaman. Saya dah dapat dalam 7 ke 80% lah, 75 macam tu persen. Saya target nak 100% and above. Saya nak 100% and above. Tapi kita tak boleh paksa kajian kita tu jadi macam mana market tu. Market tak ikut kajian kita. Kita siapa dia nak ikut kajian kita, nak kena force juga pergi sampai 1%. Aku nak 1%. Dia mesti dapat 1%. Dia tak ikut kita weh. Kalau dia tak edit, tak edit lah cerita dia. Kalau daripada hang untung 75%, kata hang rugi. Okey, 75 tinggal 70% je untung. Lepas tu tiba-tiba tinggal 65% je, dia duduk turun lagi. Ah, tak nak keluar lagi. Mungkin dia keribau, mungkin dia keribau. Sekali dia dah turun 60%. Dia turun 50%. Eh, sampai bila kau nak bertahan ni? Keluar weh, keluar. Nanti you rugi banyak. Rugi banyak tu bukanlah rugi tu rugi. Maksudnya daripada untung dah banyak, you tinggal sikit dah lah, you dah ride berbulan-bulan. Come on. Okay, yang ride the trend. Agak-agak lah. Kalau dah you dah untung banyak, dia turun-turun-turun. Keluar lah weh. Ha? Sampai bila kau tak jumpa ke sell button? Ramai orang yang dah tamak eh. Bila dia banyak untung, dia jadi tamak tak? Sell button tu hilang. Yang rugi tu satu hal lah. Tak kena nak cut loss. Yang rugi, ni kata cerita untung ni. Dia rugi, masuk-masuk rugi, masuk rugi, rugi-rugi, dia tak ketiti nak keluar, itu satu hal. Ini cerita dia, yang dah untung, bila dah untung pun tak ketiti nak jual juga. Bukan kata yang rugi tak ketiti nak jual, sayang nak yang rugi, logik ya kan, dia sayang duit, tak mahu lah, loss lah, habis lah. Unit masih ada, lot masih ada banyak, tapi duit, duit dah floating tengah rugi. Ha nak tunggu rugi sampai mana? Tapi faham lah kenapa orang tak cut loss sebab dia tak mau rugi. Dia sanggup nak tunggu mungkin 10 tahun ke lantak sampai counter tu naik balik. Okay, tu tak apa. Tapi yang ni yang tengah untung ni, apa cerita? Apa ni weh? Kan dia tu duduk kata yang TikTok yang Chinese tu, nama apa saya tak tahu. Apa ni weh? Kau dah untung, kau nak bagi rugi ke? Ha, apa ni weh? Dah untung janganlah tamak sangat jual lah weh. Ha. Ni cantik saya tak ada. Kita tengok weekly jap. Weekly dia tak berapa nak kuat sangat no. Budak ni kan kalau berlaku kat sini kan bahaya tau. Dia memang kena lepas lah. Boleh tak hampa tunggu kat panah kosong atas ni. Sebab takut dia tak lepas. Dia kat sini ada resisten dia sebelah sana. Oh kalau dia lepas dia ada satu resisten kat budak ni pula. Eh di sini dia macam kosong. Okay tak apa dah lepas dia. Kita punya TP kan. TP berapa persen tadi? 12%. Bukan apa budak ni. Toncik ni sebab ni walaupun dia sentuh sini memang dia turun jadi kurus. Jangan dia buat perangai sama. Kena lepas. Volume dah melepasi dah weekly pun. RSI. Yang 70% agak kuat. MACD bullish. Okay. Boleh ni. Apa ni telur-telur dengan ayam ni. Kokok ada news minggu depan. Tiba-tiba ada katalis pasal telur raya. Kau tahu dah lehong nak naik. Samaidin sekejap eh. Ini kan settle lah tu. Memang cantik. Samaidin ada dapat. Ada katalis ni eh? Samaidin. Sekejap. Tengok kau tu dia cantik tak? Samaidin. Eh, sorry. It's not Samaidin. Sunview. Tersilap counter. Sunview dia dapat projek daripada Uzbekistan. Ha. You nampak bentuk apa? Cepat mata. Cepat. Cekap. Sila cekap. Ini apa benda yang berlaku? Cepat. Ini uptrend. Ini downtrend. Downtrend bukan downtrend betul lah. Pullback. Downtrend tu kan dia ni. Downtrend ni macam ni. Dia bocor seracu lah. Ni dia buat lower low. Ni low. Another low. Tapi low ni lebih low daripada sini. Maksudnya rendah. Ni rendah. Yang ni lebih rendah daripada sini. So sini adalah lower low. Kalau nak jadi downtrend, dia jatuh, bocor lower low yang sebelah ni, dia akan jadi downtrend. So far, it's not downtrend, it's pullback. Kenapa pullback? Dia tengah buat, dia tengah rally naik atas, uptrend lah. So, dia pullback, dia tak bocor sini.
Dia tak bocor sini. Mari kita belajar basic. Kita tanda. This one is low low. Low low. Ni low low. Yang ni belum lagi, belum lagi high high. Yang ni high lah. Kita kata ni high. High. Dia buat ketinggian tapi tak melepasi ketinggian yang ni. Boleh jadi equal high lah, lebih kurang, ataupun kita panggil E H equal high dengan lebih kurang yang sebelah ni. This one is high high. This one is high high. Ketinggian dia mengatasi ketinggian yang sebelum, yang ni dan yang ni. This one is high high. This one somehow dia jadi high low. Kenapa dia jadi high low kat sini? Walaupun kat sini hanyalah high dan saya kata equal high. Kenapa dia ni jadi high low? High low. Why why why? Kenapa dekat sini adalah high low? Kenapa? Sila jawab sekarang. Okay, jawapannya adalah sini adalah low low. Ini rendah. Adakah rendahnya sini dia turun lebih rendah daripada sini? Tentulah jawapannya tidak. So dia akan jadi high low. Okey, high low. Sebab dia telah naik tapi dia menurun, dia buat rendah, dia buat rendah, dia buat low. Tapi low ni adalah low yang tinggi daripada sini. So dia dah jadi high low. Counter yang buat high high, high low, high high, high low, counter yang nak buat uptrend. Simple eh. Structure uptrend mestilah berlakunya high high dan high low lah. Yang paling penting adalah high low. High tu dia nak pergi mana lantak dia. Tapi mesti high low. Dia tak boleh turun low dan lebih daripada yang sebelah dia. Contoh ni, sekarang masih valid high low. So counter ni dikira counter uptrend. Sebab dia buat another high low. Adakah dia turun sini melepasi high low yang sebelah? So jawapan dia tidak. So counter ni uptrend. Dia buat high low, dia buat high low. Dan dekat dia punya pullback ni, kita panggil pullback sebab dia counter uptrend ni. Pullback lah. Pullback tu dia ambil lajak sebelum dia nak naik. Okay. Kalau downtrend, dia bocor low low, dia ambil lajak naik sat untuk dia campak. Okay. Yang ni dia ambil lajak turun untuk dia nak naik. By logiknya macam tu. Tapi tak adalah saya punya kajian. Dia juga tadi, Jaidah ni betul je kata nak naik tapi turun. Aku buat jangkauan je weh. Ikut teknikal analisis yang aku tahu, yang aku belajar. Begitulah ceritanya. Kalau dia tak jadi operator ke, okay, ada apa benda-benda yang, apa benda-benda yang berlaku yang kita di luar kawalan. So you tanda lah support siap-siap. Saya terkajian tanda siap-siap support kat mana. Situ support. Tu resistance you expect kat mana? Sini resistance. So kalau you beli area sini, you TP lah area 685. Susah ke? Okay, kalau you beli sekarang masuk dia break up dah terang. Dia baru je break up hari Jumaat. So you masuk kat 660 macam mungkin betul ke dia nak break up? Mungkin tidak. So you beli 605. Contoh lah you masuk 605. So you nak TP cepat kat area 685. Kalau you nak TP banyak, you buatlah risk and reward tu. Okay, ni contoh trading plan. Contoh lah Contoh trading plan. Ni buatlah kajian sendiri. Masa nak tanya-tanya kita pula. Okay tak okay nak keluar kat mana. Ma boleh naik lagi kan? Dah backup boleh balik lagi. Weh, buat kajian sendiri lah. Dah bagi tahu dah ni. Apa ni weh? Macam ni. So, EP. EP aku bila dia backup dalam trade. EP, BO. BO 660 so aku masuk 665. Sebab apa EP? BO DTL 660. Dia breakout 660, aku beli satu bit daripada tempat dia breakout. Okay, TP, TP aku target nak TP kat 685 sebab situ ada resistance. So mungkin dia touch dan dia jatuh. So aku nak TP situ lah. Kalau tak dia tak pergi 685, aku ambil je 680. Okay, option lah 685 ataupun 680. Ni TP cepat. Okay, cut loss. Kalau dia bocor 640, so aku cut loss lah. Cut loss aku 635 macam terlampau sikit. Okay, 630. Settle. Follow. Ini yang tak ada emosi. Kita jadi macam robot lah. Pergi 685, dia tak pergi, dia pergi kat 680 dia. Okay, dah lah. Dia touch situ, tak nampak. Nampaknya orang nak jual. Tak lepas lah. Merambus. Cabut keluar. Tu salah satu trading plan. Ni.
Okay, so trading plan yang seterusnya. Trading plan yang seterusnya, you buat macam ni. You punya masuk area mana? Nana lima eh? Masuk nana lima. Kat loss, sikit sangat kat loss ni. Kalau banyak sikit. 5%. Kalau 4% tu untuk round swing, 4% juga lah. Orang 5-6%, 6%, 6%. Oh, sikit. Bagi dia lajak, dia bagi ruang, dia nak bernafas turun, patah balik. So orang yang swing ataupun position trading, relax lah kalau floating merah. Kuantum kalian untung, hari ni dia untung 30%. Weh, aku merah. Lantak lah kan kita ada trading plan kita. Jangan terganggu ataupun teremosi dengan kaunter orang lain atau dengan market lah. Kita dah masuk, fokuskan untuk kita je. Mampus pi lah nak jadi apa kat kaunter orang lain, kata gebang langit ke mana ke, mampus pi. Jangan, kaunter orang lain kita sibuk nak jual kaunter kita, kita pergi jual, macam nanti kaunter kita je naik. Kata yang kita kata konon-konon acah-acah nak pergi jauh tu, yang orang tengah duduk kompas langkah tu, kita masuk, rugi. Yang ni dah kaji. Okay, so satu nisbah dua. Tengok sini. Ganjaran satu nisbah dua. 2%. 2%. 2 kali ganda. So, dekat mana? TP. 7.45. Wow, jauhnya. 7.45, keuntungan adalah 12%. Logik tak nak sampai kat situ? Kita tengok resisten sebelah dia. Dia ada kat mana resisten? Oh, ada kat situ. Resisten lah. Ni sini sampai kat sini. Sentuh je jatuh. So by logic you ambil lah 7.30. Walaupun you punya target 1 nisbah 2, agak-agak logik akal eh. Walaupun yang ni kita target 1 nisbah 2, dia kena TP dekat mana tadi, 7.40 eh. Tapi kat sini ada resisten kot. Kalau tak lepas, kau nak paksa dia pergi 7.40 ke? So better kau TP kat area resisten. So kat loss dekat 6.25. Ha, ni buat trading plan. Kat loss dekat 6.25. Trading plan kedua. Trading plan, contoh trading plan kedua eh. Contoh trading plan kedua. Ini EPB BODTL. Yang untuk yang cepat-cepat. Yang cepat-cepat lah, dekat je lah kan. Dekat je resistance sini. Yang ni kita nak jauh sikit. Kita nak swing lama sikit. Okay, so kita EP sama. Siapa nak EP dan nak gosong tak ada masalah. Cumanya macam baru je breakout betul ke dia nak breakout dan gosong tu tak pasti lagi. Yang 5 at least dia betul-betul dah breakout. Faham tak? Tapi nak masuk sharp pun suka hati kau lah. Yang penting ada you punya risiko. Kat loss tu kat mana, rugi kat mana. Nanti nak pasang trading stock. Trading stock tengok dalam saya punya video YouTube ni. Ada saya ajar macam mana kita nak maximum profit dengan cara pasang trading stock. Trading stock tu follow harga semasa. 5 bit daripada harga semasa ke. Kalau yang guna percentage 5% ke 7% ke 10% ke. Follow. Selagi tak kena trading stock kita, kita akan follow lah sampai ke mana-mana trading stock. Kita panggil trading stock, kita trail, kita mengikuti. Trail tu adalah ekor, kita ikut je harga tapi jangan dekat sangat. Akan saya kata macam kita ikut, kita ni polis, kita nak ikut penjenayah yang disyaki, kita ikut kereta, jangan dekat, kau duduk belakang dia, memanglah dia main ambil kau, dia tunggu tembak perempuan mati, ikut jarak sikit sampai dia tak sedar kita follow. Operator tak sedar itu follow. Sebenarnya dia tahu je kan. Tapi tak kisahlah. Kita follow jauh sikit. So dia tak ambil kita lah. Kita ada lah peluang nak ride bersama jerung. Ha? Kita boleh lah bersama-sama jerung berenang naik ke atas lah. Berenang ke? Terbang ke atas je. Ikut-ikut. Kita naik ekonomi lah. Dia naik yang apa, business class kan. Yang atas, yang depan. First class kan. Yang paling depan kali first class kan. Lepas tu business class kan. Betul. Entahlah. Okay. So you adalah orang ekonomi, you duduk kat eco. Duduk eco. Follow, you boleh terbang bersama-sama apa? Pasang trading stock. Itu the next step lah. You tak ada trading plan untuk cut loss apa benda, you pasang trading stock. Sebenarnya you tak tahu kat mana you nak cut loss sebab you trail ikut 5% ataupun you ikut 5 bit ataupun 6 bit, 7 bit. Ikut sekatilah. Jangan ikut dekat sangat. Dekat sangat nanti ambil. Pada mana lah nak hidup eh? Terpulang pada you punya risk and reward tu. So yang ni EP yang kita ada risk and reward pakai ni eh. Position apa ni, panggil apa ni, bahasa Inggeris apa benda aku dukan. Position, long position. Ini yang EP secara long position eh. Long position risk 1-2. Risk 1 reward 2. 1-2. Okay. So EP 6-5 juga.
Kalau you nak EP, terpulang lah kalau you nak EP 6-0. Ni cerita dia. So 6-5 you EP. Kat last you bawah tadi. Mana dia? Bawah daripada yang tu. Kat last you ada kat sini. 6-25. Okay, kat last you duduk 6-25. TP 7-30. Faham eh? Siapa tengok video ni faham lah. Kalau tak faham lekuk pala. Eh, saya punya sepupu kata siapa tak faham tak potong telinga. Potong telinga. Sebab tak mendengar awak cerita. Awak cerita tak mendengar. Potong telinga. Okay, ini masalah kalau saya share macam ni kan. Saya share kat saya punya Telegram ke pula sama kan. Share dengan tadi bila apa kejadah kat sini kau benar dah lima ni dah lima tapi apa benda. Tak faham. Siapa yang tengok video je faham. Yang ni kalau kita buat long position. Yang ni long yang ni BODTL kita nak ambil kat dia punya resistor yang sebelum kita TP. Resistor yang terdekat di sebelah dia. This one lah. Okay. Main ke tanda lah. Tapi tak faham pula. Main kita tulis. Hai hai. Ini tinggi. Lebih tinggi daripada ini. So dia panggil hai hai. So kita nak TP kat hai hai ni. Beli kat sini. TP hai hai ni. Ini panggil seta apa benda. Seta nak nama ke apa. Dia BODTL. Boleh lah. Seta BODTL kan eh. Apa benda aku nak buat nama tak tahu. Yang ni setup BODTL. Last lah lah eh. BODTL tu boleh je kita TV jauh. Aku nak tata apa benda. Closest resistant. Panjang nak. Yang ni setup long position. Setup long position. Yang ni yang mesti ada bila kita trade counter. So dia tak jadi. Ada yang dalam group saya, group private. Yang siapa beli indicator sebelum ni kan saya ambil. Saya dah tutup pada bulan April lepas. Dia biasa macam ni. Orang dah jual 3 tahun tak nak beli. Tiba-tiba sibuk nak tanya. Orang dah tutup sibuk nak tanya. Macam mana nak masuk private group? Orang dah tutup. Nanti saya buka balik sebab saya nak buat kelas. Saya bagi sekali scanner indicator lah. Saya nak buat kelas. Tapi saya tak rajin nak buat slide. Salah eh. Saya boleh ajar. Main buka je chat. Ajar boleh. Tapi dia tak ada pula rujukan slide tu kan. Kita tak teratur eh. So nak kena buat slide. Nak slide tu lah. Tak rajin lah. Tapi saya akan buat. InsyaAllah saya akan cuba buat juga. Nanti saya akan open. Untuk siapa nak join kelas. Kelas lah insyaAllah. Yang risaulah saya tak screener apa benda tu dah bagi sekali dengan Indy. Itu kan yang nak berkira. Bukan geng-geng apa. T20 tu. Ini geng-geng Marhan je. Okay. Alright. Apa dia ni? Setup low position macam ni. Inilah you kena buat hari Sabtu Ahad. Time market close. Ataupun setiap malam nak buat kalau rajin. Ramai saya rasa yang rajin. Orang yang sahaja ni orang gila. Gila saya tahu. Dia punya passion menggila. Dia buat kajian. So sila buat. Kalau tak cukup passion. Kajian tak ada malah nak mampus. Tak layak trade. Sebab trade ni kena ada kerajinan. Nak kena gaji. Kalau nak hentam je yang tu. Yang saya punya private group tu kata judi. Sebab dia tak gaji pun. Memang orang nampak dah. Orang beli. Belilah juga. Kaji weh. Kena ada sebab kenapa hang masuk. Kenapa hang nak TP kat situ. Kenapa hang kat loss situ. Ada sebab. Bukan main hentam saja. Okay. Okay, ini saya tak lupa saja. Sound view. Kalau kita nampak ni apa bentuk? Imagination. You ada imagination tak? Do you guys have imagination to think about apa benda ni? About the pattern. So, biologik dia ada apa tengkung-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 tengkung
Sakit jantung, sakit jantung. Dia cemburu lah. Seminggu sakit jantung. Isnin saya serabu kami Jumaat. Eh, kita tak. Kita lah kita beli ni. Beli Jumaat eh. Dan ni mahu. Oh, Isnin boleh beli lagi. Apa lah. Boleh Isnin. Suasa jatuh. Sakit jantung, sakit jantung. Ah, rebound. Dah, dah, dah. Ada peluang, ada peluang. Naik. Kedebung jatuh balik. Ada sakit jantung, sakit jantung. Ah, dia ada fasa yang kita sakit jantung. Sebab orang lain, kita dah macam untung dah. Alamak, merah balik. Ha, untung. Eh, merah balik. Orang lain dah untung.
dia kan selagi kita duk compare dengan orang lain, dengan kaunter lain, dengan market sekarang tengah untung apa benda, kita tak fokus kaunter kita, sampai bila pun tak akan berjaya. Sebab kita terlalu busybody dengan benda yang tak penting. Yang penting adalah kaunter kita yang kita beli. Itu duit kita ada kat situ, bukan kat tempat lain. Pedulikan lain yang sibuk nak keluar. Kau dah ada kajian kat sini, kau dah fokus, kau dah belajar. Kau ada sebab kenapa kau masuk, kenapa kau nak fikir kaunter lain. Yang ada momentum lah apa benda. Setiap hari ada sektor lain yang trending-trending biasanya lah. Kan? Teknologi trending. Atau ada hari yang healthcare trending. Kaunter kita pernah tambah. Asal nak pasal kaunter kita naik dah hari tu ke? Dah hari tu dah nak merah lantak situ lah. Ada kena kat Allah kita? Tak kena kan? Adakah masih dalam kita reply kita? Masih kan? So peduli apa? Mampus pilih yang lain. Peduli kan? Yang penting kaunter kita ajar. Jangan sibuk. Kalau kau sibuk, kau akan rugi. Terkejar-kejar kan tu lain. Nak study time tu juga. Time market tutup, tak nak study. Okay? Kecuali you orang intraday lah eh. You ada intraday, nak kaji cepat-cepat. Time free 15 minit, 5 minit. Then, it's up to you lah. Itu cerita lain lah eh. Jadi, kita cerita market tutup. Macam ni lah kajian kita. Kau nak kaji-kaji, nak buat itu. Macam mana kalau tak kajian? Kajian macam mana nak buat duit? Orang jual nasi lemak pun kena bangun pagi masak pun kena lagi jual menegar apa benda dengan modal nak mampus. Nak mampus sahaja eh. Barulah dia berjaya. GFM saya sudah share mah. Dekat saya punya Telegram game rock sama. Ini pun pattern apa? Cepat jawab. Pattern dia sama je. BODTL kan? Breakout dan trend line. Tarik dan trend line. Breakout dan trend. Dia ni contact trend ke tidak? Sila jawab. Saya jawab eh. Counter uptrend. Kenapa? Sebab low sini tak melepasi. Dia tak buat. Adakah dia turun rendah daripada rendah yang sebelah dia? Tidak. Tengok sebelah. Retest adalah tengok mata, tengok sebelah tepi. Jangan look. Tarik ke. Ni tarik ke. Buka cat tengok macam tu je. Oh ni sedang berlaku. Mampu pula kan. Mestilah tengok seluruhan. Sebelah dia kat mana? Oh. Situ dia punya tempat dia. Sebelah resistance dia kat mana? Oh. Sini resistance dia. Logik tak ada sentuh sini dan dia tak naik. Logik. Sebab sebelum ni dia pergi kat sini, dia tak lepas. Begitulah weh. Yang supply and demand tu berjadahnya. Supply and demand bolehlah tanda. Dia kan di sini, boleh yang gaping tau. Kenapa boleh yang gaping? Gaping. Boleh yang gaping yang berlaku apabila candle hijau telah memakan candle merah sebelah. Contoh di sebelah ini. Ah, macam ni lah saya nak ajar nanti. Tapi saya nak buat select tu macam mana entah. Aku cakap pandai bila nak menulis di dalam select. Nak itu tak jadi-jadi select. Hebatlah orang ajar select. Mungkin dia selalu dah buat select. Dia jadi senang je kan. Saya macam alamak. Macam mana aku pandai nak bercakap tapi nak menulis ni. Benda aku nak tulis entah. Select kan nak menulis. Nak tunjuk ambil gambar ke jadal. Nak ajar benar. Tangguh-tangguh saya. Tak bila aku nak settle slide aku. Okay. Okay, dia masuk dalam range ni. So, apa yang kita perlu buat untuk orang yang buy on demand? BOD. Video on demand eh? Kalau saham, buy on demand. BOD. BOD eh? Lasalah okay ni. So dia patah balik. Bila dia masuklah kotak ni, beli-beli. Ni beli-beli kat sini, hang beli-beli kat sini, hang beli-beli kat sini. Mana-mana yang area yang dia masuk. Sebab ni bullish yang gaping. Hijau ni tengah makan merah ni. So zone ni kita tanda. Buat kotak lah. Zone yang merah ni. So andai kata dia pergi dan dia patah balik, beli. So sekarang cerita yang atas pula. Budak hijau ni tengah makan budak merah ni. So tanda. Bercukur round. Round. So, orang yang buy on demand. Aku pandai je buat istilah sendiri. Saya ni ajar sesat ni. Ajar sesat tak sesat. Tapi cerita dia macam tu lah. Dia naik botol ketang undang-undang. Kalau dia patah balik, beli. Beli. Sebab dia buat mulik yang gaping sini. Kat last, kalau dia bocor, bawah 35. Kotak ni, kotak yang bawah bocor, kat last. Kalau tak, dia macam kita telah dia masuk kotak dekat harga 370. Lepas tu, dia jatuh 355. Perlu jual tak? Tidak. Sebab dalam kotak lagi. Kalau dia, kita beli Isnin, katalah, hari Selasa lah. Isnin kata naik lagi. Okay. Rabu lah.
Okay, Rabu dia turun 360 lah, masuklah kotak kita, kita pun masuk. Lepas tu hari kami jatuh 365. Hari Jumaat jatuh 355. Nak keluar tak? Tak keluar. Belum bercuk kotak. Mungkin dalam minggu depan dia duduk main lagi lah kotak. Masih 365. Masih 355. Rabu kami Jumaat satu, eh satu cuti. Isteri yang kita tu duduk main kotak. Sampai bila nak kena sidai ni? Eh, tak bocor kan? Nak keluar kenapa? Tak perlu keluar. Malaikan you ada time frame lah. You nak hold 2 minggu je satu kantor tu. Kalau tak jadi dalam masa 2 minggu aku nak keluar. Then that's okay lah. You dah ada target plan you, time frame you adalah selama 2 minggu saja. Aku boleh bertahan sabar kantor nak sidai aku 2 minggu je. Lepas 2 minggu kalau dia tak jalan juga, aku jual kau. Then it's okay. Tak salah sebab you dah ada niat begitu. You ada sebab kenapa you adalah time frame trader. You berdasarkan time frame tu je. 2 minggu je you bagi maksimum masa untuk counter tu sila naik. Kalau kau tak naik, aku jual. Tak apalah. Kalau you adalah yang jenis memang beli kotak-kotak ni, kotak-kotak demand ni, dia turun kat situ, dia berdindung-dindung seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan ke, selagi tak wacu, nak keluar, nak cabut keluar buat apa? Itu dah cerita je. Ini kalau nak beli buy on back. Kalau you beli backup, beli sekarang. Masuk dah. Tunggu apa lagi hari Jumaat saya hantar tu. Beli terus. Sebab dia breakout. Kalau tak breakout janganlah beli. Weh, beli bila breakout je weh. Jangan beli kalau tak breakout lagi. Nanti dia pergi tak lepas. Ni you dah ada dah. You breakout 385. Okay, tak apalah. You katalah sini ada resistance ke, nak beli lepas 400. Okay, tak apa. Hari Senin kalau naik 405, 405 kalau tak beli, hapuk kepala. Empuk kepala. Hang kata sebab resistance sini tak lepas, hang tak beli. Hang sini, hang tak beli kat 385, 390 sebab hang kata sini ada resistance terdekat, tak lepas lagi. Aku takut dia tak lepas. Okay, fine. So, you tunggulah 40 sen. You beli atas sikit. Orang lain beli kat 385, 390. Hang nak beli dekat atas 40. So, you belilah 40 sen ke dekat 405 ke. You beli. Kalau tak beli, lempang. Bila dah break up. Atas ada seko lagi. Ni ada resistance kat 405, aku takkan beli. Aku beli bila dia break up 405. Okay, fine. Ada orang dah beli kat bawah. Nanti aku kena cut loss sebab support kat 385. Tak tahu, tak tahu. Support dah jadi jauh. Ah, you nak beli kat sini. Apalah sah, kau belilah kat sini. 405, 420, kau dah tak beli, lempang. Sebab tu, setiap orang dia ada cara trade yang berlainan lah. Maksudnya dia ada beli kat resistance ni. Ada yang beli break up. Dan trendline break up je terbeli. Okay. Ada yang beli betul-betul yang resistance yang ni kan, yang paling puncak dekat sini kan. Kan dia beri naik-naik kat sini baru dia datang kan. So break up yang sini baru confident. Sebab selagi dia tak pergi lepas kat sini, takut nanti dia naik tas ini dia jatuh ke bawah. Aku hanya confident kalau dia lepas 405 je. Then fine, fine. You ada sebab yang betul-betul logik, solid reason kenapa you nak beli bila lepas 405. Tak salah beli kat atas. Risiko lebih kurang sebab resistance dah lepas lah. Resistance yang menyebabkan dia jatuh teruk ni dah lepas. You beli kat 405. Tapi you, support you ada kat 385. Tu je cerita dia. Okay. Siapa yang beli kat sini 385, support you main 385. You beli 385, support you kat situ juga. Intermediate support. Situlah tempat kau beli, situlah tempat supportnya. Siapa yang beli 390, support 385. Support Vibo lah. Okay. Support Vibo. Begitulah cerita dia. Kalau you beli 405, support you 405. Situ juga support you. Kalau 420, support you 415. Support terdekat. Support terdekat. Tapi support yang kuat, duduk kat 385 ni lah. Ini baru je dia main-main. Mungkin dia berdindan dia kejap 405. Kau turun balik 410, 405. Naik balik 405, 420. Turun balik 40, 405. Deng-deng-deng-deng-deng-deng. Maksudnya range support yang tak kuat. Ni support yang kuat sebab jauh. Kalau dia nak turun sampai sini untuk ambil. So logiknya inilah support dia. Bila kat sini, inilah support dia. Bila kat sini, support dia sini. Faham eh? Jarak lah. Jarak sini, support sini. Sini, support dia. Ada sinilah lah kotak ni. Sinilah logiknya. 355. Alright. Faham eh? Kantor cantik eh? Kantor cantik. Tengok weekly. Weekly belum cantik. Tapi MACD atas bullish. RSI okay, fine. Temple Falls. Oh, sedang
buat reversal. Okay, Fah cantik. Ready semua, bullish. 15 minit. Oh, dia ada nak buat penurunan. Okay, kalau 15 minit, you kena beli atas 40 sen eh. Ada sebab eh. Kalau dia bertahan kat sini, tak apalah. Ha, kalau dia bertahan, dia buat berapa base. Ini baru satu kan. Satu candle, dua candle. Kalau kata Isnin, dia buat tiga candle. Time frame 15 minit eh. Jangan pergi buka time frame lain tak. Nak masuk ni. Katalah you nak masuk sebab time frame 15 minit. You nampak dia ada nak turun. So, mungkin ambil harga bawah lagi. Tak kisah kan. Tapi kat anda kata dia dua, tiga candle duduk main kat sini, masuk terus lah. Maksudnya dia dah stable. Tapi kalau kata ni candle tunggu lagi. Tunggu dia reverse balik. Reverse tu dia naik ke atas balik. Ini turun. Dia reverse up balik eh. Turun, reverse balik, masuk. Okay. Turun, biar. Dia reverse balik baru masuk. Dekat time frame 15 minit lah. Kalau daily tak ada tengok lah. Belas lah tu masuk. Tunggu apa lagi. Alright. JFM. Power pun dah kaji. Semua ni BODTL. Okay. Kalau nak break up 475 lah. Yang ni ada satu dia jatuh. Sini jatuh. Sini pun dia try test sekejap. ATH jatuh balik. Ha, kalau nak betul-betul break up yang solid. Ke atas 475. Kalau nak sekarang dah boleh beli sekarang pun tak ada masalah. Sebab dia dapat reversal. Andai kata dia naik buka harga tinggi daripada harga dia close hari Jumaat. Dah boleh beli. Simple macam tu. Sebab siapa kita dah ada 415. Jangan bocor 415. You nak beli, belilah kat mana-mana pun. Area-area sini you nak beli kat mana-mana area sini tak ada masalah. Sebab support you you dah tahu 415. Kalau dia dah reverse naik atas 1 pibu ni, expect dia akan pergi 450 pula kan. 450 akan cari atas lagi. 450 akan cari 465, 45 cari 485, 485 cari atas lagi lah. Begitulah ceritanya. Setiap-setiap bila dia tu yang mana pun ambil daripada bawah dah. Itek cantik gila kan. Dah naik dah. Kan kita punya gajian tunggu breakout dah 365 dah breakout. Memang terus masuk, tunggu apa lagi. Ni, tunggu apa lagi dah, cantik gila. Dia macam triple bottom ada. Macam apa benda tu yang bahu dan kepala tu. Head and shoulder reverse, head and shoulder. Nampak? Yang kata tak nampak. Tak nampak. Ini titik nak conteng-conteng. Eh, yang conteng-conteng ni mana eh? Mana yang jontek-jontek tu? Oh ni eh? Ini break up boom terbang. Ayah. Dia triple bottom ada eh? Macam triple bottom ada macam ni kepala, ni bahu break up. Terbalik lah, kepala dengan bahu terbalik. Eh, sila dengar. Sejak saya dah cakap depan mic dah ni. Cantik ni, hitek. Dan banyak lagi kaunter-kaunter lain. Yang tadi saya dah ambil dia range harga 30 sen 50 sen. Kalau ikut yang tadi, kalau kita tak buat nilai kita buat atas 10 sen. Lambat lah kaunter yang ada momentum weh. Sebab market cantik minggu lepas. So terlampau banyak kaunter yang masuk. Sampai 85. Hang pilih je lah mana-mana. Masa hang pergi ni, saya cerita kat saya punya yang ada mesej-mesej saya tu, apa benda. Tengok kalau terlampau banyak counter, you study lah FA sikit. Ha, pilih mana-mana counter. Contoh katalah counter intact, katalah wow eh. Apa lagi counter kita study ni? Entahlah, banyak ke counter. Hampa study lah. Tak mestinya pilih counter saya pick up tu. Saya main hentam tengok. Kut sedap je. Okay. Alah, lembab pula internet. Tergigit je. Dia tak pergi kerja sama lah weh. Haa, ni yang percarilah situ. Maksud dia akan bagi tahu kat sini. Dia kena tunjuk contoh. Haa, cepat sikit internet pun. Okay, dia sektor apa? Sektor transportation. Kalau Index transportation tengah trending next week. Ah, cantik atau baik lah itek. Atau menata-mata news dia. Share dia macam-macam apa benda ni. Asyik jual dia semua share dia. So tak apa nak menarik. Dari segi ni tak apa menarik. Technical analysis. Technical chart cantik gila itek. FA dia tak berapa lah. Sebab kita nak
acquire dia beli saham tu, bukan dia jual ni, dispose semua. Kau jual kau punya saham dah, kenapa? Pasal ada ni Ustaz. Ha, apa ni? PN17 counter ni. So kalau ikut yang tok guru mana-mana, yang tok guru yang sahih, tok guru apa kata eh? Tok guru yang betul-betul saham lah, yang ada sijil. Yang ada sijil dan mengajar betul-betul ni, yang gaji ribu-ribu. Yang kelas ribu-ribu-ribuan tu. Yang betul lah, yang ikut protokol. Takkan suruh mana-mana klien dia ataupun orang bawah dia, student-student dia beli counter PN70, which is risiko tinggi, dia boleh jadi dismiss lah, kick out from bursa lah. Ha, apa? Apa panggil eh? Suspend. Eliminate. Apa pula? Terkeluar terus tenarai daripada bursa lah. Kalau ni gagal. Sekarang mungkin dia sampaikan apa benda-benda lah sebab penyebab-penyebab untuk dia layak stay dalam bursa. What if dia tak berjaya nak come out? Kenapa? Dengan dia punya, ni ada sebab PN70. Mungkin dia gagal nak tunjuk report kewangan dia ke apa benda-benda lah. Ha ni good news. ETED ready to exit PN17. Good news to catalyst. Bila counter tu keluar dari PN17, laju orang kau beli. Simple as that lah. Ni good news. Inilah panggil catalyst. News-news yang bagus. Dia counter PN17, orang akan elak. Orang-orang yang betul-betul ikut rules, protokol, klien-klien yang anak-anak tok guru sifu yang betul-betul ni, takkan beli kalau counter PN17. Now dia akan beli. Once dah keluar. So ready to exit tu good news. So ada orang akan beli siap-siap masa harga murah ni lah. Bila dia PN17 dah apa, dah keluar. Maksudnya dia dah keluar daripada PN17. Sorry. So orang akan cepat membeli-beli, harga akan naik kan. Pakat-pakat membeli kan. Orang akan FOMO masa tu, harga akan naik. Kita dah beli awal sebab kita tengok analysis. Ni apa ni? Ada contract extension dengan Petronas. Ini cerita November. Tapi adakah mana-mana projek, mana-mana projek yang dapat? Tukar jalan, tukar kan? Hari ni dapat projek, esok sekarang ke? Tak kan? Yang ikut catalyst ataupun rumours, memang orang beli sebabkan news. Contoh orang beli masa ni sebabkan news, so ada spike-spike harga naik sekejap lah. Contoh lah. Tapi betul-betul projek tu nak run, ambil masa. So counter ni kita expect ni, kalau dia betul-betul back contract, so dia akan berlarutan lah sepanjang tahun ni dan tahun depan je tu. So counter ni ada peluang untuk naik lagi sebab good news. Ha, pandai je aku eh. Okay, so tengok lagi quarter report dia, merah. Ni negatif. Ini negatif. Dua acak-acakan teruk. Tapi this one good news. This one also good news. Okay. So pada-pada lah technical analysis. Yang ni 50-50 sebab ada sikit yang tak apa-apa nak menarik. Kalau sini hijau, orang start membeli kan. Acquire, maksud orang yang share besar ni beli kan. Dia beli dengan bug ah. Beli besar, share tu besar dia beli, kuantiti yang besar ni. Kita lebih apa? Kuat lah, lebih yakin nak hold counter tu, nak lebih yakin untuk ride counter tu sebab semua positif. Technical analysis positif. FA positif. Now ada sedikit slack. So pilihlah counter antara lah, banyak-banyak counter tu. Yang mana yang sini bagus, acquire. Sini bagus. Kita tengok leha. Tadi kita gaji counter apa je kan? Tentulah. Powerwell. Tu apa tadi? Apa ni? Sunview kan? Okay, kita tengok Lehong. Lepas kita tengok Sunview. Ha, ni pun. Ini pun merah. Good news ada tak? Ha, yang ni ada good news. RHB pun expect Lehong akan naik. Kau jangan lari-lari. Kau nak baca setelur ni. Ha, ni dia kata akan improve profit. Kan, sektor telur-telur ni akan improve. Lagi apa lagi? Leha increase. Ni positif. Ni hijau. This one good news. Catalyst ada. This one je. Kenapa si mamat ni pergi jual? Apa masalah dia? Kadang-kadang mereka lepas tangan je lah. Dia ada geng lain, sauk.
dia ni jual, Yap ni jual kat siapa-siapa, tapi dia buat lah expose, dispose tu, tapi ada orang lain acquire tapi tak tunjuk kat sini kan. Ada sikit lah, di sini ada slide sikit. Dia kat sini 70-30%. Maksudnya 70% menarik, 30% tu orang kurang menarik. So kalau kata sector consumer product and service trending menghijau pada isin sasara bukan menjawab mana-mana hari itulah. Ah, lehon lah kita bagi fokus. Ah, gitu nak pilih counter pun. Ambil dah sektor lain. Usia sikit. Atau kalau mampu ambil dah counter mahal sikit, lebih kukuh atas 50 sen. Yang ni tak sektor, tadi kita set 30 sen 50 sen je kan. Some view. Banyak counter weh yang masuk dalam screener momentum. Selalu kan kita ada 26 macam tu kan. 26 tu pun pening kepala nak pilih. Ini mari sampai 85. Weh, mana satu nak beli weh. Gaji lah sendiri, janganlah ambil. Pilih-pilih lah ikut harga ke, ikut sektor ke, apa benda yang kau dah baca. Kau baca, jumpa, tengok, oh sektor minggu depan dijangkakan teknologi ke apa kan. So fokus lah mana satu konten teknologi. Gaji je lah beberapa konten teknologi daripada screener tu. Anda umur konten teknologi sekarang ni, kisah aku tak. Apa ni, nak kena review konten pula ni. Selalu dia tak ada. Gila je ni, kita reload je. Yang free macam tu lah. Kau tak bayar, bayar RM20 kot lah sebulan. Tu pun nak berkira. Berkira weh. Berkira. Ha ni, acquire this one. Beli. Positif. RE player. Yang ni sektor yang tengah trending lah, dan nak akan trending lagi. Ni ha, dia ada apa, join project dengan Saudi base. Nah, dia pun pernah buat RE project kak. So okay, catalyst bagus. Yang ni kat sini, side ni bagus. Tengok dia punya ni lah. Ah, yearly tak berapa nak ni, naik pun tak berapa sangat. Okey lah, sebab mungkin dia tak belum betul-betul run lagi projek RE dia. Belum padu lagi, mungkin baru je nak start. Okey, baru nak start. So yang ni pun 70-30% lah eh. Yang ni hijau, catalyst bagus, cat cantik. Dan dia baru ada news keluar hari ni ke? Mana tah? Bacalah sambil, hari ni ada news ni keluar ni. Lagi ni apa eh? Sektor apa ni? Avalan Evolusi Kelapan Teknologi. Ni teknologi eh. PA Cash. Yang ni dia bagi kat RHB. Ni kalau broker-broker bagi berapa counter tu, sila study. Sebab depo pun ada depo punya analyst kan. Chart analyst saya panggil. Chartist depo lah. So depa buat kaji dengan penuh ilmu di dada. Kau senang nak tahu nak orang yang nak catis-catis ni nak dapat dia punya status, apa status apa panggil? Kelayakan dia tu, dia perlu bayar mahal dengan kelas apa semua tu. Dan dia buat kajian tu bukan kajian main-main lah. So dia dah buat kajian, dia dah share. Ambil lah kajian tu, kita pula kaji cara kita. Dan letakkan dalam list gitu. Ni dia Abler Global, Avalan, ABC, Clockpoint, Dillium, Entex, Interbina, Keret, Kimlun, MCE, Muhibah. Ni menatang kau tu apa, New Hong tu kau tu apa eh. Ni dia mesti nama pendek dia ada. Upstar, PA, Cash, okay ni tak, ni bukan kata kita. TT Vision, okay, Umedic dengan YBS. Kajilah. Semua nak gaji. Dia kalau banyak tu jadi macam tu pula kan. Terlalu banyak counter jadi macam tu pula. Pilih-pilih lah. Counter kita pilih, choose based on masuk kat screener. Lepas tu harga yang kita mampu beli. Dekat range harga berapa kan. Yang kita boleh dapat banyak lot sikit lah. Lepas tu chart yang cantik. Lepas tu kita tengok pula. Adakah broker pun share dengan counter yang sama yang kita gaji? Lagi menarik kan. Kata ada 5, dalam 5 kita gaji tu, satu tu counter tu masuk dengan yang broker gaji. Ya, pilih lah counter tu. Lepas tu tengok sini kan, FFA pun menarik ya semua. So pilih counter tu. Antara cara nak pilih counter lah. Kalau dah terlampau banyak sangat,
Okey, sampai sini saja. Terima kasih mengikuti video saya. Jangan lupa subscribe, share, komen. Dan jangan lupa untuk datang ke Telegram Gamrot Saham. Nanti apa-apa saya post kat situ sebab saya nak buat kelas nanti. Tolong support saya eh. Kalau ada ramai orang nak join kelas, seronok sikit nak buat. Kalau sekat 2-3 orang, yang PM tu PM dah, tapi tak apa-apa ramai. Akan open juga untuk yang dah beli, yang dah pernah beli indie dan screener tu kan open lah, masuk lah. Sebab dia pernah beli. Tapi yang belum beli tu kena mak bayar kat nantilah. Saya letak kos berapa. Slide pun tak siap lagi. Jangan banyak cakap. Tak tahulah. Saya bulan 6 kot. Bulan 5 ni nanti kemana-kemana saya pergi. Dan ke aku nak buat. Macam tak dan je. Hari ni berapa bulan pun. Dah tinggal seminggu lah nanti kan. So maybe bulan Jun lah. Datang dulu ke grup tu. Nanti saya promote ke sana. Kalau saya nak buat kelas. Okay. Slide tak siap lagi. Slide tak siap lagi. Kita nak buat setup. Setup mesti kena belajar faham sikit. Kenapa dia naik turun tu kena faham lah. Macam mana macam mana. Ini apa benda cap pun tak faham. Cara tanya tu nampak sangat tak tahu apa-apa. Cara tanya tu memang tak tahu apa-apa. So kena ajar lu. Kau tak jenuh nak berkena explain seorang-seorang cerita banyak cantik. Dah macam coaching dah. Personal coaching. Personal coaching orang bayar ribu-ribu tau. RM21,000 kan. Yang personal coaching nak orang ajar bagi masa. Masa pun. Kalau ikut orang coaching, kalau sejam dua, okey, 1,000 kena bayar. Tapi dia memang guide betul-betul lah. Kalau orang biasa mungkin dia charge sejam RM100 ke apa kan. Tak tahulah macam mana. Ini kau free-free nak main tanya masa kita ni dan saya tak ada apa-apa. Macam mana kalau saya adalah remiser ke apa, okey, mungkin kau boleh buka account dengan kadar juga benefit dia. Ni masa dibuang gitu-gitu, baik kita guna, saya pun nak guna masa saya juga. Ni nak kena berkelahi dengan orang, bergaduh pula dengan orang yang tanya-tanya kita tu, nak mencuri-curi masa kita kan. Saya kena fikirlah. Pahala of course nak, tapi nak dapat benefit di dunia ni kan, kena ada juga sumbangan. Kalau tak, orang tak appreciate langsung dah. Kita dah bagi emo free ni, tak appreciate langsung. Minta charge sikit pun berkira gila-gila kan. Kita kena tak value sikit lah kat diri kita ni. Beberapa bayaran dan masa. Kalau kita masa tu tak boleh nak diluangkan, faham-faham lah. Tapi kalau ikut tanya tu jenuh aku nak jawab seorang-seorang kalau VM eh. So better saya buat sekelas. Fahamkan betul-betul macam ni. Kalau tu nak naik macam ni, kalau tu nak turun macam ni, structure dia macam mana, stage dia macam mana, setup yang kita faham macam mana kita nak cut loss, macam mana kita nak buat trading stop, semua-semua tu lah. Yang basic-basic je lah. Macam mana kita nak swing kan. Gitu-gitulah nak ajar. Ellie boleh trade dan mampu berfikir sendiri. Mampu berdikari sendiri. Mampu. Macam tak payah nak harap. Aku dah faham dah macam ni. Macam ni pergerakan harga dia. Macam tu. Itulah saya nak terapkan. So saya tak ada kadar ke apa. Tak ada bagi impact. Aku mampulah buat saya. Nanti kalau saya meninggal ke. Meninggal tu lah. Saya tak ada masa pun nak melayan. Jenuh. Kalau nak bergantung pada saya lah. Ada lagi orang lain saya yang sanggup bagi masa dia. Tapi. Better lah kau belajar sendiri. Fahamkan sendiri. Okay. Belajar ilmu. Ambil yang basic-basic tu. Biar kita faham dulu. Then nanti macam pelan-pelan kayu. Tambahkan ilmu lagi. Fahamkan based on experience. Nanti yang akan kita dapat dah. Kan yang baru-baru. Yang baru-baru nanti kita akan. Akan lebih pandai kan. So nak pandai cepat tu. Tetap kena belajar lah. Based on apa experience orang yang dah pernah lalu. Dia share tu. Kau dengar lah kan. Itu shortcut lah. Shortcut adalah belajar daripada orang yang dah pernah trade. Dah ada dekat dalam bidang tu lah. Yang dah mengalami, yang dah memahami dan yang dah belajar kan. Kita share balik ilmu tu. So pemenda aku mengarut entahlah. Okay, situlah ceritanya. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Telegram saya jangan lupa Gang Borak Saham GBS. Kita tengok nanti saya buat dekat description box. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dah azan lah. Kita pergi solat dulu. Bye.